Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Para alim yang kami taati, para yai, para nyai, para sesepuh di sekolah sesepuh, para tokoh masyarakat baik dari NU maupun muslimah, serta ayat ansar banser atau yang lainnya. Dan pada saat ini berkesempatan hadir ingat dua melayakan para kepala desa peserta ibu yang saya hormati, teman-teman generasi muda, ketuanya bapak-bapak, ibu-ibu tamu undangan di acara pengawasan dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat dua melayakan keluarga besar keluarga Ibu Hajah Rahmah selaku sahibah hajah pada kegiatan pengawasan tahun ini yang kami muliakan. Takmir musyola ar-Rahmah juga kami muliakan. Setuanya simpatisan dermawan dan mawati demi keselamatan acara ini yang kami hormati. Kemahatrah dari jadi ya tanda pesantren dari kami tentang dua cintai cak jaring ibu bangga pintu cak cak cek 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 kalau cumpul dulu ya bu ngaji bener ini itu kuping gua boho gak apa tuh mbak cek 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 cak sampai tandernya om berikutnya bukan ke tempat yang ini cek 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 bu yang berikut pemenang nama cewek enggak anu enggak apa ya kalau ngaji seorang bos enggak pantai anu ini kan kayaknya numpul di sini aja ya seorangnya kayaknya numpul di sini aja cah mohon izin cah keluar untuk cerewet keluar tengah sampel biasa pakai murid tapi ini datang anu suara Allah mungkin enggak langsung iya keluar mesti cerewet kalau yang undang di ruang mana mesti keluar atur kan saya maunya saja begini ngaitan-ngaitan di tempatnya begini-begini dulu ngotor biasa ini sebutin pulau gampang dulu es tuh lah kuping pulau loho lagi ini kan cedek negeri gitu lah betul Pak Kalura? Ini loro kuping pulau cek lalu saya Muhammad maaf loh Bapak maaf loh mohon dimaklum dari pulau ngedon mulai pulau udah sampai kali semua loh sebelumnya kemauan kebalan panjangnya selalu ini oleh Allah muka-muka Allah atas akhir hati ini terjaga dan selalu mendapatkan naungan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah urumian monggo wonten di saat kesempatan punika kebalan panjangnya selalu sesarengan puji syukur wonten ngasih dalam Allah Subhanahu wa ta'ala kanti ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin yang tak kumabu wonten di saat dalam punika kebalan panjangnya selalu kata sehatan dari Allah dikumpulkan oleh Allah, dihimpun oleh Allah oleh panitia pengawasan dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing halaman Musala Ar-Rahmah. Muga-muga kemawon hadir kita semuanya wonten ing mriki panggenan dikumpulkan oleh Allah di tempat wonten ing mriki panggenan iki dadosaken kita sedaya akan menjadi himpunan manusia ingkang benjang wonten ing akhirat dikantuk pitulungipun Allah subhanahu wa ta'ala dan dikantuk ridhaipun Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya pun selama selesai bukan dan sahabat dulu tempat tunjukkan kita semua ikan saat dalam punika kita peringati kelahiran ini pun ikan bukan sahabat sejak punika Habibullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Hadir kita yang wantan yang pergi panggilan bukan demi siapa-siapa dan bukan demi apa-apa yang ada di tempat ini, tetapi hadir kita di tempat ini adalah demi Allah, demi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka niat ini wa imar gadillah dan untuk ikraman wa ta'dhiman
Tumatang panjenengan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datusaken kita sebagai datus manusia-manusia mulia wano niru datang manungso agung ingkang tepat melawan kamulian inggih punika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku kita sedaya pikantuk syafaat kalih pundak kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mungkin duduknya mereka ya cak, mungkin tangguh duduknya tang hadirin tak terlalu mungkin setengah jam kumpul kumpul sakit. Gimana ya cak ya maaf. Tangguh itu ya jangan marah. Nanti kalau marah besok lagi tidak diundang orang. Ani ya memang biasa kalau nata ini duduknya tang berkilat dari ya. Mungkin kuping saya yang tidak kuat kali ya maaf. Nanti aja ke sana ya. Tapi saya melipat kabeh ini mungkin. Kecil-kecil nih ngomong. Saya cek-cek kalau kembali cacak ya. Saya coba cek. Langsung oleh Muhammad. Mak makan yang mana ya mak ya. Niki wau. Pak Lurah memohon harus suwe sih memulai. Kapan-kapan jenengan ngundang kula mak. Aku kira usah dinteni, kula dugi langsung munggah. Itu lebih enak kula. Gak usah diutak, gak usah diotong-otong orang-orang. Gak usah kula nih, uang itu cek. Jenengan ngasih model makum, ngomong kan mau ketinggal. Model cek. Bunyai kula mulai, bunyai kula nih kula ponakan nih kula Mbah Yai Ahmad Siddiq almarhum Al-Mufrullah Jember. Bunyai kula itu nak makum cek. Anu bunyai kula buatan duur, buatan duilik. Tapi waduh. Oh waduh. Dan kalau Maryam Belina ketemu yang lain ada dia bel becak punya itu dan Masya Allah tetap ih semua punya coba nanti kalau dia mengundang dulu langsung tak kok langsung mudah panggung lu lebih enak aku gak usah ngetan-ngetan gitu sih Allah SWT Allah SWT lagi kalau ngetan ini nih langsung aku Allah SWT Allah Muhammad ayo saya kalau mana Hina Yuhadi Bala Mustafa. Le awakmu yo manut aku. Awakmu manut aku cuma nyalahku, oke? Awakmu dendang ning dhuwur kene iki harus sebab bisa. Ya aja. Oke. Aja aku kan mau nang ngono tuh, gak ngono le. Enggak tangkan bisa mikir. Yo asik to. Dia jujur. Ila tamam.
Kita Fatihah Harumiyah sepindah, kita tujuh akan tembakan rohibun bah kacah Siti Rahmah ingkang sambut mewakafkan tanahnya demi keberlanjutan ibadah wonten ing kampung punika ingkang saat punika langgaripun sambung kelihatan Masya Allah luar biasa banget. Ini juga karena kesabaran dari zuriat sambung Ibu kacah Siti Rahmah. Bukan bagaimana pun impun mengaji Siti Rahmah atau dengan warisah tepat alhamdulillah Allah dan beliau menikmati kucuran pahala dari tanah ikan dipun wakafkan untuk pembangunan musala Ar-Rahmah. Soalnya duriat dipun ikan sama memiliki kesadaran untuk mewujudkan menambah keluasan tempat ibadah akhirnya menjadi bangunan musala Ar-Rahmah yang lebih luas ini. Allah akan mengganti dengan kehidupan yang lebih baik, lebih banyak berkahnya. Allah dinyati sholaha al-fatiha. Tokoh-tokoh kita, tokoh NU, baik dari Syuria maupun dari Hudia mungkin akan hadir. Beliau-beliau itu orang yang secara ilmiah atau saking luar biasa. Jawabannya pengen tahu, kenapa beliau mau datang ke sini? Bukan karena lain-lain, pengen mekani panggilan Teng Kunti Teng Mriku ilmu sedang dibicarakan. Pengen bukeni Teng Kunti Teng Mriku omawau dikundikir dilakukan. Jadi bukan karena luar itu udah, tapi kalau perlu ngalah barokai tempat ini kebak ngalah dikir-dikir orang Allah banyak ilmu yang nanti akan tersampaikan kepada masyarakat. Dan ngomong soal ilmu beliau-beliau nanti oh si dijimbuk nur ayah kayak masalah pun ibad ngalah manis aku ini si dijimbuk nur kayak itu yang ngurutun nasibin paham. Tetapi beliau itu adalah orang yang harus akan berkah hidup. Makanya masuk pun nanti masuk pun menguasai nampak ikan kuasa dan agung beliau sangat menghargai banget untuk melihat Allah lumayan lah dan punya belajar ini bisa tadi penerus saya tahu perempuan bareng-bareng ya roh wong itu ngulih-ngulih agung oleh Allah cek ini kabin iki sesok dikantuk syafaat Rasulullah ngomong nyetel agung oleh kursi Allah wadah mati
Jadi kami mohon berkah pengane dan kepada Bapak Lurah. Doa kami Pak, mudah-mudahan Bapak dalam memimpin uringan aku itu Pak, Allah senantiasa berikan keberkahan dalam menjalankan tugasnya saja. Dan kepada semuanya, mulailah apa urusanmu mendoakan Pak Lurah. Engkau kan bukan warga uringan aku, ngapain juga Pak pakai capek-capek dengan nih Pak itu lah. Ini dapat apa? Kan yang saya ini mau mendoakan kalau dapat imbalan. Maka harap dia saya ingin mau berusaha beramal niki ngomongi kula dene beramal kula di zaman seperti ngoten niki mawon nyuwun bimbingan Allah ya Allah panjenengan paring ana ati niki ya Allah tansah murih napa-napa mboten kanggo napa-napa tapi namung murih supados panjenengan ngridani punapa ingkang kita ngambai mlaku kula saking purwa dadi mlaku kula saking gembuwa korban bensin 2 liter budal engko balik ya Allah kula niki menang datang ke kantor itu jendengan jur kuwanti angsal apa Gusti percuma rasanya ipen kadung kula damel parfum kadung kula damel wawur kadung nyetrikon nyetrikon itu berarti pulsa pulsa berarti duit orang mubadir Gusti kula menang datang panjenengan ridani pun Gusti ngobatan angsal berkat datang nopo-nopo Gusti pokoknya kalau jendengan ridani mawon berkat mimpi datang kula Gusti lo mau tak kula? Jendeng ngobatan? Makanya niki kula nerayanan niki ngaji niki cukup masalah banget ya Allah. Betapa nerayanan yang tidak begitu bisa ngaji tapi bapak-bapak bisa hadir. Ini semua adalah tanda fadlnya Gusti Allah. Napa maneh niki acara tasyakur sangke keluarga Ibu Haja Rohmah. Makanya Rasulullah dawuh maka ono telung perkara. Maka ono kan cukup telung perkara iki. Apa? Takfir likramah yusriyuka amma siwaha. Hei emak-emak, hei nerayalah jamaah hadrah dari pondok pesantren Darul Amin. Teh-tehnya lehmu eleng mati Bian buat caroma itu juga hidup layak kita. Ya Pak mengunjungi pengajian layak kita. Beliau saat ini juga tersenyum-senyum di alam barzah. Mulai apa menikmati mengenali orang dengan dunia ini. Liane padang pengajian, padang peti marang bojone uko ngamale opo kang didapatkan dari pengajian opo iku ngamal sodako. Beliau mengamalkan itu kalau nerela bisa ngomong tapi aku rong bisa ngakoni makanya aku rapat rawani ketok nih jus telu lah lu bukan nanti tentang yang lebih aku lo bukan ngakoni ketok nih oleh napa orang bikin saya bisa ngomong aku seirong bisa ngakoni ini ngomong kak aku gak ada gelang nih jamaah ini ada yang ngetes saya punya jenengan balik jenengan bayangan tanah lu berrohat tatung fiku mimat rohibun tidaklah kau akan mencapai kesempurnaan sebelum kau merelakan sodakoh lo barang yang paling kau cintai aku gak lalu ini moro-moro pak lurah berdiri lo aku kok tertarik karo gelang lo beda tiga ibu joki yo modern apa lah lo aku kok tertarik karo selayar lo saya berulang kali selayar ini diminta oleh jamaah punya lo kalau maksud saya jenengan kalau saya orang bisa ngamalin ini tanda lalu ini kok kasih bareng 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 sakit karena kalau mau dipik mawon kalau gale tapi untuk mencontohkan betapa buah jaroma sama kaget ngamai lemah dia saya kisah kerupi loh ini jadi edangan dia ya udah kenapa badan makanya saat ini ya titik-titik kudu ngaji lah kudu mikir mati akhir dikromo teh-teh ngolek mu ilim mati boleh orang sampai enek kejadian wong tuane mewakafkan kanggo kegiatan ibadah wong tuane mewakafkan kanggo masjid kanggo langgar kanggo bebek kanggo musyola kanggo madrasah di 50 tahun kebelakang karena wong biar modalnya mau ikhlas-ikhlasan rido-ridoan hingga di sertifikat-sertifikatan ternyata 45 tahun, 50 tahun, 75 tahun kebelakang duriatnya mempermasalahkan padahal wong tuane sing teng alam bangsa sudah menikmati kujuran pahala yang diwakafkan tapi yuk nopo turunannya mempermasalahkan akhirnya langgarnya dibongkar pondoknya dibongkar gara-gara
orang terima rek di gawe tempat ibadah karena cara hitung-hitungan duit lo sak rune lo do 4 juta iki pirangane ero penondo di lalah kersane Gusti Allah. Allah akan memberikan pelajaran kepada orang yang terlalu pretong terhadap pondo. Allah peraturan corol arepe malik duitmu dadi penyakit. Syufir membuktikan wong sing ngoten iku biasane ya tidak berkah hidupnya. Buktine loro sing mari-mari, marine di mati. Namun apa Allah memberi pelajaran, "Dok, kowe iki gak kali ya kaya ngono kuwi lho, Dok." Tembakmu pun ya gak kono-kono mbahmu iki sadar. Wong mati iku gak ngono apa-apa kejaba apa wis ditakoni kene ngono. Nang kejaba iku ana iki guru cacat. Guru mati. Sebenarnya kan ngono. Muga-muga guru sakit ibu aja. Rahmah akan sadar sesadar-sadarnya bahwa inilah persembahan duriat kepada leluhurnya dengan cara ikhlas dan apa yang juga disodakokan oleh leluhurnya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya ayyuhan nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Aku ki jawabane mak ki ora patek krungu lho. Iki kan ana ora ora tapi kok sepi lagi buah ngono lho. Ora mak. Halo halo cek. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Tare ses. Allah. Arek ngono ngono boten ngono lho. Kok kok iso ora tak ngerti kabeh. Apa ngajiki urusane kan gowo saya sik cek buah ngono ta rumah saya iki. Sayangku yang muda-muda di mana aku berada? Ini nyari aku di sini. Maaf sayang, sini memang matanya sudah agak kabur, jadi gak kelihatan gak teringat dirimu. Maaf ya. Jangan kena bu, kita nyampe keras suaranya ke sana. Dirimu nanti berbentukan banget ya rasanya. Jangan coba, ayo ya ayo halamu. Tapi dengan ya ayuhan nabi kukukukuk tapi ini bisa ya ayuhan nabi wahai nabi bisa bisa ini kan orang jadi orang ampeng ketiga yang kedua ya ayuhan nabi Allah ayo kita membuatkan kaya
akhirnya mati memang sesuatu yang menakutkan. Makanya ojo kesusu ngomong mati, undangku je akeh gurung tak zaur. Ojo kesusu ngomong mati abu nyai, ulang ini kan masih jomblo kalau kawin gitu. Kemudian yang mau nyawa-nyawa jadi anggota dewan, mulai jangan bicara mati jomblo dong, gue itu mau berpartisipasi dulu. Mau apa pak? Aku mau yang jadi caleg untuk tahun yang akan datang. Belum mati dulu, aku jangan mati dulu dong, aku masih mau ibadah haji tahun depan. Jangan mati dulu dong, aku tuh mau jadi kameramen, mau mengagendakan semua kegiatan-kegiatan pengajian. Mati dulu. Awak dhewe iso nyanyi ya Allah. Aku ngantor kula niku aku susu mari ya Allah, jek kula nek tadi. Oh, dadi tak kabin. Kula nek tadi dadi lora. Jek kula nek tadi iki setahun. Kita habis bengkok kita menikmati maklumat kedua rumah Ustaz kocok pulang itu gianteng atau tidak sebelum mati kelantik oh tidak tanggung itu ngeriin lho Gusti katanya yang muda-muda Tuhan tolong panjangkan umurku aku ingin berdoa lebih banyak untuk orang tuaku kalau orang tua kula sorok untuk pendidikan kula ya Allah beri hamba kesempatan untuk berbakti kepada orang tua panjangkan umurku itu permohonan yang menungso makanya sangat ngamil dirahi doa Allah wa tawil umri pas uhis tazadi wa nawil qawbi wa tabit sinani wa ila khair karibani wa ni syurri ba'idni wa bi ijabati jadi inna wa'ala kulli syaitun qadir ya Allah jadikan dawat ni umur kula buat-buatnya apa? Ojo kesusu mati ojo kesusu mati tapi jika sudah tidak sakanya bari raja jaluhum bisa berus lele? Kuih HP yang gue lagi jubuli laku apa HP yang ngomongi gendaanmu? Tidak? Tidak? Sebentar nih mulai, saya juga punya berharga pantauan anak bos itu tahu pokoknya, mulai, tidak halal tak layak semua di depan waktu hadrah kok bawa HP HP kumpulnya gak boleh memalukan kok di depan bapak-bapak kalau ngomongnya tenangan begini hadiahnya emang kok kalau kita pantas enggak mampu, sekurangnya, sekurangnya karena nama-nama gak tadi, emang itu gak belasan HP gak apa-apa HP mari mangan, HP harus ngising mari ngising harus ngobe harus turu tangi turu diri haji, kita cuma gue HP dia rumah kan, ha? Kok tak kalah haji? Kok tapi lama jangan dia ngorong hadiran kutus lumpuh kenapa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh HP ini dikenal nih rai, 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 kita korang ada seorang sahuni kira-kira Allah bersalah ala Muhammad eh anak-anakku kecil jawab dong jawabannya Allah bersalah ala Muhammad Alexis ya Allah yari ini kira yari saya terpikir mengejala saya ngaji untuk bagi wangi ya masa orang tidak akan kenal tapi Allah memberi kesempatan terlayak untuk melihat doa Allah ya Allah kalau bumi Allah itu ya Allah tak putih-putih cah ya boleh baca harus saya semua orang orang memerah tempat itu buat tuan padahal ini kan tidak ada dalilnya kalau lagi apa mau kau akan sesemoga apa ngono kan jauh kan loh ya salat kan gelap genah loh man sallallahu alaihi wasallam wahidatan sallallahu alaihi wasallam salawat wa maha anhu asya sayyiatin wa rafa'alahu asya darajatin itu genah dawe Rasulullah dan itu dipastikan berpahala gak ketarik saya sendiri loh orang-orang ini rana dari leh tapi ada cili-cili mau masalah kenapa percaya bu leh tarik sis Jajah cili-cili ini tak pegangan ya saya ini ibu orangnya ya sekarang ini peringatan Maulid Nabi kita. Ini tanggung jawab kita mah. Dia tahu saya akan tanya tentang Quran. Saya tahu dia akan saya tentang siapa Rasulullah, bapak ipun Rasulullah, nama ipun. Dia sudah takut. Tapi kalau saya pulang murid, tarik saya sebetulnya kalau betul-betul semua.
kok bisa ditiru sama Bapak? Belum lagi lah gitu. Oh, tersinggung, kesung. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Tapi ya, aku kalau diri lu kan harus balik kok. Harus balik dulu lagi. Kok urung? Dalam aku dikira kembleh. Kang Bro kan sudah balik, katanya sudah bilang tanggul hukum. Buk balik, buk urung. Yang pasti yang namanya kematian bakal datang. Iya mana weh? Ya makanya siap-siap leh. Tunggu lo yang digambari Pak Haji yang ngajari masih merayu teman bro. Aku nengkeh saya bahagia bro. Aku menikmati pahala langgar. Semakin banyak yang mengisi di kegiatan kesehariannya, maka semakin banyak pahala yang terkirimkan kepada Pak Haji Siti Rahmah. Awal dia ya mak, mau meraih soal wakaf tanah ya. Wakaf apa ya mak, apa wakaf Quran ya mak. Halo. Nah, wakaf Quran, apa boleh? Wakaf Quran baru ya wakaf fokoh. Nah, cocok nama bapaknya ya. Namanya wakaf fokoh meraih soal, ya apa wakaf sabun. Kita judinya ya kan loh, karena apa yang banyak bakat tinggalan banget karena Mbak Haji sekarang mahal maksudku isi teh aku Mbak Haji lo mati lo mbiyan iku lo zaman all aku lo ini bisa apa gitu ya ini kan menungso ya bener-bener jarno gak apa-apa jarno lo suwi-suwi ambilnya lo keserting jarno terus lo ya kakin terus lo kita nama lima menit pasti digulai bapaknya bapak mama ini Allah sallallahu Muhammad lalu nama sebetulnya Pak Mulyani ya maksudnya kan ya ekonomi juga belum begitu anu mapan ya cek korek dalam rangka untuk mengikuti bah wis pake tau ayo mak orang enak sebanan ya seorang pokoknya sampai saya harap wakaf kalau tak asok satu saya mau bikin wakaf Quran. Aku berani untuk ganjaran, aku tak satu-satu saya usidik. Cuma ya, Pak Warto, Pak Warto sih kan? Pak Warno sih? Yeah. Pak Warno nih kan kalau mau nyambut, gitu ya? Yang nyambut kan? Yeah. Kan gak jadi dalam loh. Pak Warno kan gue sama takil lah. Kalau melok urut satu saya mau air, kamu tumpas rokok, nopo sama tumpas Quran yang penting pokoknya manfaatkan beli barang yang bisa dimanfaatkan orang. Betul ya Pak? Semua orang tahu ayo, orang yang keluar lagi oleh usia tertinggi seperti ini. Hey, kasih tiket oh jodoh. Iki orang ngerti, orang ngerti mobil tu. Iki orang ngerti mobil tu. Tapi yang dua ada apa yang apa yang buruk tu, orang ngerti ayo. Apa bermelak numpang nak ngarung tangkal gitu aja tak tahu saya. Saya pun ganteng Indonesia merdeka 85. Malah, itu orang cocok. Orang. Ini panitia, undang hadrah, pengiringi kulo, cari yang benar-benar profesional, pokoknya. Lek orang mesame arek, bu. Kulo kulon ki yo gandrung, yo jarang, yo jalet. Doan orang kenal orang duri tu, masa biar dia mondok bro. Maknanya lu kita nyalah mungkin ada tuan tu. Ini dia ada cowok dia jalan mana tak ingoni ya weh Allah sallallahu alaihi Muhammad. Terus aku bilang maaf weh, aku cerewet terele. Aku lihat di damping ini seanggapan saya anda segalanya buat saya gitu loh. Kalau tiba-tiba kamu doah ini gitu ya. Gila deh, gila pula ya. Lu ada payah aku nyapa lu. Nganu-nganu kerja dulu lu serrrr. Ngomongnya lu weh. Cikik serrrr. Eeeh. Ngomong lu weh. Kecomong lu weh. Allah sallallahu Muhammad. Akhir zikra mati. Teh nak agamu eleng mati. Nah lah ya. Kalau masa orang begitu tua, tiba saatnya nanti jika engkau sudah umur 125. Itu kok mau mulai menangis dewek sih. Yang kok apa
terserah Gusti Allah mau wae. Muka-muka mati ni awak dewe masuk kategori Allahumma ja'al akhir kalamina minat dunya indan dihai ajalina qawla la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah ya Allah ucapan terakhir hamba ketika keluar dari dunia ya Allah. Ketika hamba mengalami sakaratul maut, tidak ada ucapan lain kecuali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang mengenalkan siapa? Baginda Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajib bersyukur banget dari umatnya jeng Nabi Muhammad. Orang duwe mobil ora usah susah, orang duwe pocong ganteng ora usah susah, orang duwe omah megah, orang duwe uang berlimpah, orang duwe baju indah ora opo-opo, tapi aja sampai orang duwe iman esa. Duwe keindahan baju, duwe kemegahan rumah, duwe kemewahan mobil, tapi kalau tidak ada iman Islam, maka mewahnya mobilmu, indahnya bajumu tidak laku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangkala la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wong kang ngucap lafaz la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa kang ngucap lafaz la ilaha illallah, tegese ngakoni ora ana pangeran kejaba Allah kang wajib disembah, mongko wong iku mesti mlebu swarga. Kula anu ya, saya memaknai ini kula sederhana banget, kula memahami secara tekstual biasa kula. Pokoke lambe ini dikenal dengan la ilaha illallah. Oleh tahlil lah mangge. Alhamdulillah ala ba'lahu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita bawa arolai karo punya dikenalkan ke masyarakat. Yo perbanyak dengan membaca la ilaha illallah dakwai Nabi Muhammad krono napa samanul jannah ai la ilaha illallah regane swarga iku kelawan lafaz la ilaha illallah. Paribasan kula lan panjenengan sedaya dadi wong kang paling mlarat ana ing Kampung Jaya. Bener. Kampung Sumberjaya. Wonten ing Sumberjaya paribasan, Pak. Aku iki dadi wong kang paling mlarat mungguhe tangga-tangga. Tidak masalah. Mlaratku babakan donya tidak ada hubungannya dengan kemuliaan kita di hadapan Allah. Karena apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Wong kang paling mulya wonten ngarsane Allah, kudu krana wong lanang, kudu krana wong wedok, kudu krana sugih, kudu krana punya jabatan, kudu krana dia menjadi orang yang mangkat, tidak ada urusannya dengan semua itu. Tapi astagfirullah, wong kang paling duweni kewedenan marang Gusti Allah. Gusti Allah ya Allah, monggo ya Mas, awake dhewe masya Allah biasa kudu bunyai awake dhewe, kudu ustazah awake dhewe, tapi dibina oleh para yai padha ngomelo yasinan. Kene lambe iki kira-kira seminggu pisan iso maca yasin. Kaya terus kono dum mulai inter mulai cerdas mulai aku sedang medun ke bulu cerdas ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Betapa para yai, betapa para punyai telaten bina masyarakat supaya dakwah aku menjen Nabi Muhammad ini tetap ada di mana kita berada. Para yai ngaturi he masyarakat yang tersorong lamun seliramu kabeh nulung aku mone Allah tegese ngurip-urip aku mone Allah apa kang dadi syariate aku mopo lakone yang surkum mopo Allah bakal nulung seliramu. Boleh jadi kula jenengan iki kan boten sumarep yang menyebabkan urepe awake dhewe tambah sentosa itu kira-kira amalan ikan pundi kan boten wonten ikang sumarep. Apa krono sedekah kita kah, tahajud kita kah, duha kita kah, atau kita setiap ketemu orang senyum, iya lurah, assalamualaikum bapak lurah, waalaikumsalam bapak RT, assalamualaikum, waalaikumsalam oh lurah toh, assalamualaikum. Apakah itu kita kan tidak tahu, siapa tahu juga awake dhewe ora kober-kober melok yasinan paling seminggu otoh yo gak kober muka Quran. Halo, kira-kira nggih napa mboten? Di tengah kesibukan kita cari doe doe.
ada pengen kok gue. Potek-potek lho. Di tengah kesibukan kita cari duit, ya Allah. Ya le ya, oleh awakmu lagi mbok ora mondok, kira-kira maaf lo, jangan tersinggung lo ya. Yang tidak mondok jangan tersinggung. Aku ngomong ada sing mondok. Masih orang mondok bukan berarti tidak baca Quran. Bisa jadi kalau orang mondok menjadi termotivasi. Aku yang ngobrol malah harus yang mondok-mondok. Aku ini bedanya kalau yang mondok ada di dalam pondok, aku di rumah tetapi kesempatan untuk baca Quran sama. Dan Allah itu menerima ibadah siapa saja. Di pondok melakukan tahajud oleh Allah diterima. Ono ing kampleng sholat tahajud nalika menjaga keamanan lingkungan. Sebentar lagi akan ada pilbup. Ono biasa tahajud di eneng jero kampleng. Ono usul lisan dan tahajud irun adenillahi ta'ala. Diterima pondok karo tahajate tahajude wong kang ne pondok. Diterima pondok karo tahajude wong kang sholat ono ing Mekah. Diterima pondok karo tahajude wong kang sholat ono ing Madinah. Diterima. Cek. Omong aja, aku kok menggoda diriku ya. Menggoda kesabaranku ya. Uji nyali kesabaran tenan lagi mau. Cek. Cak, nanti lah sekiranya tidak enak jadi anu ya. Aku tahu dirimu itu profesional ya. Lalu era profesional masa yang bisa rendok-rendokan. Allahumma salli ala Muhammad. Wah, semoga nih. Saniki awake dhewe mencintai Rasulullah dalam bentuk gawe endok-endokan. Ini kan cara mengekspresikan cintane awake dhewe dhateng jeneng Nabi Muhammad. Nggih napa mboten, Mas? Insyaallah Allah tahu kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Hei neraka. Hei wong sumber jaya, menawa sliramu ngomong demen marang Allah, cinta marang Allah, maka dituntut oleh Rasulullah fattabi'uni, ikutilah Rasulullah. Lek wis mateng akan berbuah dua hal. Ya habibullah, Allah bakal melasi awake dhewe wa yaghfir lakum, lan awake dhewe bakal disepuro atas dosa-dosane awake dhewe dening Allah Subhanahu wa taala. Betapa luar biasanya Rasulullah. Karena cinta kita kepada Rasulullah berbuah awake dhewe dicintai Allah, nomor dua dipun sepuro dosa-dosa kita dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. رقت عيناي شوقا ولطيبة ظرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قرب ورمضا صلي على محمد السلام عليك يا sebuah nama ketika assalamualaikum
ya Rasulullah. Pada saat nama Muhammad disebut, maka tempat ini andaikan disuting itu bisa tampak, maka perjujuranlah rahmatnya Allah, maka akan banyak kilatan-kilatan cahaya pak intan berlian engkang tumurun boten ing panggenan niki. Tapi krono boten ketinggal, makanya kadang rikol aswane jeneng Nabi Muhammad disebut lambe ini masih enggan untuk membaca selawat atas Nabi kita, masih sibuk karo sibuk lawan ngelepus ngerokok. Doa aku masih nak kena kiri, tapi hatiku kan lama selesai, kan kau doa. Tapi kan kita mengetokkan suara itu ada pahalanya sendiri. Gak bisa kita terlalu banyak alasan. Jangan mempermainkan Allah. Inna Allah alimun bidzatis sudur. Inna Allah alimun khabir. Khabirun Allah maha teliti. Lambe bisa berkata A, I, U, A, tetapi Allah maha tahu apa yang sebenarnya menjadi alasan di dadamu. Ini muka-muka wae awake dhewe dijogo Allah. Panggene iki rikala asmane jeneng Nabi Muhammad disebut awake dhewe selalu diizinkan oleh Allah untuk membaca selawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Atau sing ngaku aturaken kala wau jeneng Nabi Muhammad disebut sepisan, monggo kula njenengan berselawat saat itu sekali selawat 10 rahmat Allah turun di tempat ini. Bapak ulah ketika engkau dilanda masalah, maka salah satu solusi dari agama perbanyak dengan membaca selawat. Insya Allah semua masalah terlewatkan. Kalau awak dewi pun sepurane loh, kadang awak dewi menyalahkan amalan. Tak kepengen engkau liwat, awakmu kan gak duwe SIM. Jadi gak ketok diwasi polisi. Nomor cocok selawat. Ya saya kan ngoten nggih. Ini kan selawat baik, tapi untuk tujuan elek apa api niku? Ayo, elek napa api ben gak ketok polisi. Elah sih menurut saya kenapa? Kan karena tidak tertek lalu lintas. Kalau kita habis dilala ke sana, gue Allah wayah kene liwat ini loh, pak polisi kita suasih ngono, jadi kene aman nih. Ya tenang yuk, pokoknya mau ngasih aku dan selamat selamat berani, ya tenang. Aku mau liwat ke pak polisi lalu. Ya jadi apa, umpama ruwatin dilala ke sana, gue Allah kan awal setengah berikin loh. Lu gak sepakan mau ngiki wajah gak mengenaskan. Katanya jelasin gue, si milai tendiol, sepakan berapa nyanyi, lewat biahin. Allah itu mohon nolong. Makanya anak-anak saya, wahai para remaja, ini sebentar lagi kalian tamat di kelas 3. Di suasana pandemi, pembelajaran tetap berlangsung. Pengen kuliah, berbanyak selawat saya. Tapi punya saya kan sholat ini pasti jalan-jalan, apalagi subuh. Aku lihat aja gimana gitu. Apa-apa gak salat, bapak pula gak ada salat, ya tahanan. Jadi satu rumah itu berjamaah bangkong bersama. Ya lumayan lah bangkong kali. Le, saya kenal nom, tolong angkat tangan saya. Yang muda-muda boleh angkat tangan. Oke, terima kasih saya. Ibu tanya, le Pak Sobo, dirimu bangkong le, apa yang kau lakukan setelah bangun? Apa le? Rauk, pintar. Yo, mari tangi rauk, mari rauknya apa le? Madya jadi kampret dan aliran badokan tenana. Ini sama subuh tahu kalanan ya? Nggak tahu. Saya masih mondok-mondok nggak tahu yang dia taruh dia nunggu ya. Lihat dong ini. Ini umpamanya itu lo nih kita ini sopo kawan dan macam itu nih kau pura-pura kan ibu nyai. Padahal kalau dari sholat sholat apa yang harus aku lakukan? Ya rauh terus wudhu langsung sholat subuh di kota. Usalli farma subuh hirup ada ini. Ustaz kebila lagi berlaki kodohan lillahi ta'ala. Terus dunia ilai ngotor nopong dia tetap gawe dunga kunut. Tak selirah mau tenang mendidana gaya kunut. Ya tetap gaya kunut. Nah mungkin kunutnya nopong betul kemeling kingan punyai. Dan nyapa le, datang mereka pun panas niku punyai. Orang oh, yang urusannya panas atau mendung. Tak terang gawe, yo gawe neng. Punyai tanya. Kan sekarang ini semua itu biasanya usung ropel-ropel. Misalkan saya itu bangun kesiangan, kurang ropel ngerti ngasih bosan. Usul li fardu subuh ha. Maksudnya, ya tengso yang sholat subuh karo duha. Napa asal punya hengole saya? Hengole rapel-rapel gitu ya. Hengole di rapel itu lah kok sholat sunat kodok harus sunat hati kan gitu hengole. Jadi saya misalkan kau telat tetap sholat toh. Ngasar keturun roh-roh masuk-masuk waktu maghribnya tetap sholat toh. Napa diterima Gusti Allah kan nganu punya diterima apa ora iku hak e Gusti Allah. Yang penting awake dhewe niki nglakoni nggih napa mboten?
Mak Yasinan, Bu Yai, Yasinan ngoten niku mengken apa nggih diterima ta karo Gusti Allah? Lah jenengan masih ada pertanyaan diterima apa ora berarti jenengan ragu-ragu. Ayo, jenengan berarti ragu-ragu. Ngapain melakukan sesuatu yang ragu-ragu? Biasanya wong mantep nglakoni niku lek ora yakin, nggih napa mboten? Ya lewe, barang iso ngira to budaya Yasinan nang omahe jenengan niku kira ngajai. Mengalih kabel Yasinan, alhamdulillah. Tenggeri kira Yasinan sikil sonjol apa di tolok? Ya ini kripen ya ini ya. Jujur apa? Begini kan wonten Yai. Mak, halo. Niki khusus wonten yang kampung baru meriki. Napa enak setepo kampung tetangga? Boleh angkat tangan yang dari kampung tetangga? Oke. Bu, aku teko. Kampung tetangga lah Yasinan sikile ditekuk apa selonjor? Oh, selonjor. Terus kok tak teko. Ning kampung baru lah Yasinan sikile ditekuk apa selonjor? Sing nulari iki njobone kampung baru atau kampung baru ketularan kampung jobo? Padha ae. Dumriya. Lek bapak-bapak pangapunten, ndak ada kamus wong lanang Yasinan karo sikile selonjor. Mboten nenten nggih, Pak? Nggak ada, selain apa? Wong lanang rata-rata sikile kuwenen. Berarti sampai selonjor kan mampu. Kalau wong wedok selonjor alasannya jadi nyawai dan oleh itu. Oleh selal, sopo kang alasan selonjor. Padahal wong iku ora asam urat, wong iku ora kolesterol. Tapi ngaku-ngaku asam urat, muka-muka keturutan asam urat. Tenang! Terus no, sing arep selonjor terus no. Lek mu selonjor pas Yasinan. Rapo opo aku rada tak kawelos do pas aku rada nanti siramu dengan melti iki mulai keriting punya ini leren lurus. Terus no mak, yang arep selonjor terus no. Aku tak jajal nyontok no sebenarnya hari. Wong wedane lagi contoh no lagi kurang pahame. Biasanya dijenengan lagi asinan madep kebat apa madep yang dindi. Sebenarnya ya, kan terus lagi ketutupan. Ki mau ngeliat apa ya? Sayang, turun. Pangannya kan ya, jadi kan wabes selonjor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu saya lagi ya sebenarnya tidak punya angel. Jee, apa saya ini mau syahadat terbiar, mangga di bulan jenazah mau sehat. Jee, ashadu an la ilaha illallah. Wasalamu'alaikum. Wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Wasalamu'alaikum. Niki kan jenengan, aku mau tanya jenengan. Jenengan kan betul, kayak sinan jarene maduk keblak. Sikile jarene selon. Oke lah tidak ditumpang, ngene wis. Astagfirullahaladzim. Jare malaikat be, kowe iki jan cemplon apa kira tapi aku sekel be. Sekelmu be. Pantes napa mboten ku? Terus imamnya kata, Allahu Akbar, nama yang nanti tak perlu bayar Allah atau tidak. Faham kan dah? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Antas nama kata, lanjutkan le arpi sonjor sonjoro. Parises, sekarang dia bujuknya jenenge Sis Mandi. Makanya tu nak tarik sih saya. Allahu sallallahu Muhammad. Mak sepurane lho mak, awak dhewe ngaji itu maaf lho. Nur Laila itu ora salah aku, Nur Laila iki ojo ngomong ke Pak Mak. Kula teng mriki dalam rangka ngalah bareng kan jenenge Solo. Muga-muga mulih teko kene. Teng mriki ada kumpulan orang-orang yang saleh. Teng mriki banyak orang yang ahli tahajud. Teng mriki banyak orang yang ahli sedekah. Teng mriki banyak orang yang ahli salat duha. Teng mriki ada perempuan-perempuan yang ahli taat kepada suami. Nur Laila dikirim Allah ke tempat ini, cek kita keluaran ketularan kepiye jenengan.
menawa enek sing urung apik aja di apine mak contoh nalika yasinan padha selon mah kon mriku lek yasinan selon jar napa ketok Busulis di mana dirimu Busulis jenengan yasinan neko napa sanjar Bulurah, mohon izin Bulurah. Tengar panjenengan selonjor napa neko Bulurah. Bulurah ada keberanian ngomongnya anak buah sing sikile selonjor. Elek Bulurah cerewet. Kok jane begitu budal yasinan lah yo wis ayam bobok. Ini meneh ayo untung to. Aku gelem yasinan. Lu rumang sampu lho sing untung lho sapa? Ayo ben apa boten? Lu sing untung lho ya awake dhewe. Makane ayo mak kita maaf, maaf kita melakukan gerakan bersama. Kejobol ingkang sepuh ingkang gak ada yang umur syar'i tenan loro tenan rapopo jenengan alasan gringgingen nah tenan dong mau alasannya samura cek lanjut rae gringgingen Allahumma sholli ala Muhammad hati-hati lemah innallaha alimun Allah mohon ngawarui khabirun dan Allah ku mohon teliti kayak nebe-nebe ya lah aku sih ngedingin lu menung so iso kok aku sih karena lambene awal itu tapi Allah gak bisa bro Allahumma sholli ala Muhammad nomor loro le diaturi Rasulullah nomor siji kakek ngalahmu eleng mati nomor loro apa kuhi alaika bisyukri fa innahu ziyadatun fi ni'mah wajib atasmu untuk senantiasa bersyukur karena apa? Bersyukur iku iso nambahi nikmat gak kenapa buatan bu? Ya Allah Gusti mata nambah uang kalau gak ada bujo buatan ganteng ya Allah karena buatan ganteng akhirnya bujo karena buatan gerawasi lu ngotengku gimana pun dewean lah buatan nopo-nopo buatan yang tentu yang nguasi kebujo lu ini masalah buku itu kan deh nama ngerokok ngerokok mawan ini buatan ngelintai buatan ngorong enggak payungannya apa yang tau kita dulu nguasi mari Allah Alhamdulillah bujo lu buatan ganteng neng dindi aman. Kula nggih matur ya Allah alhamdulillah matur nuwun Gusti. Kula panjenengan paringi ketahanan telinga untuk selalu bisa menahan diri agar selalu sabar. Jenengan paringi kula bojo cerewet. Ngawur. Tenan lho, Mbak, nggih bojo cerewet niku kudu alhamdulillah apa lain apa? Untung sing cerewet jenengan mboten cerewet tangga. Coba bojo jenengan cerewet nyuwet Pak Lurah arep ketemu pirang perkara gitu. Ayo nggih napa mboten? Pokoknya itu oke Mak alhamdulillah gue anak penak omong-omongan ya Allah alhamdulillah ya Allah kula niki pun enten setahun ya Allah kula absen jarang tangi tahajud ya Allah matur nuwun ya Allah jenengan ingatkan hamba anak kula godo ya Allah ten pondok bolak-balik ketelek duit matur nuwun ya Allah pelajaran ini kau berikan kepada hamba akhirnya kamu lo bangun lagi di tengah malam nyuwun pitutur jenengan ya Allah ya muqallibal qulub wahai zat ingkang maha bolak-balik ati Allah kembalikan anakku yang dulu soleh ya Allah kenapa sekarang menjadi seperti ini ya Allah niki napa kula lali kula mboten nate dhekek dhateng panjenengan Gusti ya Allah matur nuwun ya Allah khusus satu matur ya Allah kula ya Allah adeka coba anak gak godo gak tau mate ngayae sepunten ne lho jujur mah jenengan mate hai bapak sehari semalam berapa kali kan mate kan meneng kabeh to mungkin berpikir aku ora tau mate kae bojoku mate kae lek wayah mari blonjo to Bulurah mohon izin Bulurah Bulurah selalu sempatkah memfatihai papanya nah Pak Lurah Bulurah tidak menganggukkan kepala itu pertanda mungkin jarang-jarang juga Bulurah memfatihai jenengan kenapa? Karena mungkin jenengan lupa lama tidak memberikan surprise kepada Bulurah coba nanti malam bapak beri surprise kepada istrimu eh bangunlah di tengah malam ini apa? Istau terus dia Pak Lurah melirik diri akhirnya dia deh aku ingin mempercepatkan sesuatu apa yang disampaikan dunia ini apa-apa bangunlah Lurah istri kesayanganku Lurah istri aku cinta kamu
kayak memang ya bu. Aku biasa aja dengan begini sok kuat, sok geng-geng. Iki saya sok melihat ada ciloro telu papa lima. Iki saya sok mungkin ngumpul bareng jam asam teman ada ngaji makan itu. Ada kampret teman punya ini. Bos iki saya sok kira. Ada asam teman teman punya ini. Ini kalau untung-untung yang gue sinau lah, gue manggung yang gue yang ini kalau putri mau disenen ya itu orang kapan-kapan ada ngejak manggung bareng nih yo. Tapi gak saya, yang kecapi jangan bingung sehari itu pas itu orang lu pengen apa orang? Gak pernah pas sama orang kan juga pengen ini gitu kesejak, kesejak yai ruhin ya yai ruhin ya oh iya zaman gue nih sampaikan ya hormat saya ya iya aku punya apa wae lek dinikmati dengan kata alhamdulillah iku jadi hilang iku susah ore ya Allah alhamdulillah aku ndek wingi ku ngasak entuk 3 kilo ya Allah sekilo 5000 tak dong entuk 15000 alhamdulillah iso tak gawe mukone rokok pake ya Allah ngoten nek kula diucap alhamdulillah lho yo enak mas yo meneng mas nggih napa mboten umpama iki yo aku kengko balik terus aku ke digawani gedang ini enak ya nah mulai sekarang modus punya ini mulai umum aku digawani gedang sampai kadang aku ya alhamdulillah aku digawani gedang cili-cili alhamdulillah kalau ada cili kan sekali empok bisa berbunga apa ya jadi orang usah nyurah alhamdulillah jadi pikir alhamdulillah itu enak kok alhamdulillah soalnya mulai ke belakang semakin enak alhamdulillah mau awal-awal soalnya ya kurang begitu enak itu ngajari aku ya Allah sabar Allah sabar Allah sabar ini namanya Allah sabar ini nanti Allah hongi Allah ini kisar kalau ngomong sabar itu bakal ditukur ini gajarannya dan ini gosip Allah bersama pokoknya ayo mak ini dipraktek nih kalau ngomong apa fa innahu ziyadatun fi ni'mah rono wong syukur iku iso nambahi nikmate urip nang alhamdulillah kok akhire seneng ora ben ngalah ya Allah ah iya yo urip spesial iki kok kok Gusti Gusti tanggo kok putih-putih kabeh glowing-glowing kabeh karo wong buwet kok Gusti Gusti wis ora ireng bojoku kok malah nemen dan carane peteng dudu kelimane lek ya ora ana cahaya babar pisan anakku sok kaya apa ya Allah alhamdulillah kok sing iki tantang ya ora kok ya kaya ngono ya alhamdulillah masya Allah Allah maring kehidupan dan Allah menancapkan iman Islam di sini bagaimana bila seorang budak yang akhirnya menjadi pemimpin di dalam surga itu hitam pekat elek tapi karena akramku karena takwane marang Allah akhirnya menjadi penghuni surga tuh hai lalu masalahnya apa? Gak bisa gelangan kenapa susah? Gak bisa layan kenapa susah? Gak bisa lipestikan kenapa susah? Apakah orang lain kenal itu jelas kenal itu ngomong ngono? Mak, jangan kok orang kau yang mau, wih kau dah yang ngomong masih malang terus ngomong. Sekurangnya mak, apakah kita kalau tidak berlipstik akhirnya kita tidak cantik begitu? Kalau kita tidak cantik itu tidak mulia di hadapan Allah itu kan enggak? Malah isi lambe dilipen itu tapi gak tau digawe maca Quran mukjizate Nabi Muhammad isi liane susah dino dino sing tau rikono saya Thank you.
Susah neng pojokan oma eling pojone ya dikutuk-tuk berarti loro pikir hati lelapa susah kok malah dadi loro pikir wudhu malah wudhu salat apa salat saja sholat sunnah dan hajat di ruang tayin lillahi ta'wan hajat ya poin Allah belum ngirin kabar kok juga temani sih aku pamit malah lewati aduh rumah gue mau ngamek kamu tahu apa? Bunga ni kader kader mengulur ni kakuse. Yee, perempuan muslimat muslimat di berbagai kelompok pengajian rau sempu walatay asumir rauhilah. Janganlah kau berputus asa dari rahmatnya Allah. Engkau disakiti oleh para suamimu. Emang lu aja yang bisa nyakitin gue? Enggak elas. Jadi ni suami mulai diprovokasi oleh sesama perempuan. Dekrepe mulai emang dia pikirin dia kayaknya berdiri sempurannya bu emang sampai yang tak apa saya iso ngarani hatiku dan apakah dengan engkau menyakiti hatiku aku akan membalas sakit hatiku dengan menyakiti hatimu tidak suamiku tidak semakin engkau menyakiti hatiku aku akan semakin mencintaimu dan akan sebanyak itu pula aku mengirimkan fatihah untukmu kau akan menyakitiku terus lanjutkan buat aku sampai waleh untuk mendoakan demi kebaikanmu suamiku wow amazing suami yang didoakan akhirnya Allah tulti lebih puja api kau yang ini kok lo tidak siapkan tulti langsung ada ulanan kerbah ucuk nih ngarepe pojok nih ya Allah pojok kalau ngene iki tibae api eh Pak Mudi. Ya masuk urane sing ngerti. Sepurane sing ngerti. Carane hakmat kelendi. Iya Kang. Wis isun sepura Kang. Tapi ono syarat ya Kang kan ada pace. Iso ndelok kena kalung Kang. Jadi ini kena cowok-cowok. Itu namanya permohonan maaf yang diterima tapi dengan syarat. Saya enggak pak, tenang pak, kalau kan biar ini enggak dibodek ya Allah, kalau saya saja saya enggak bisa aku mau, jadi wawetek moyak wawetek ini kalau bisa ngaji tapi aku abang ngakon ditempeli, ambil bojone ini aku mau kan pegatanku ternyata ya, kekerasan itu tidak membuat perempuan itu menjadi marah kemudian ingin pisah, mencari yang lain yang besar ternyata tidak pak wawetek ternyata itu ini aneh, ini aneh gak popo, panggil ternyata dia mungkin dia bocor sehingga blokan dari jangan dong aku penyuri, tak rapopo ya Allah, ada perempuan kayak gini yang gini, enggak sih dikongkong ini lagi gelam dikoplok bocor majirin bapak alhamdulillah ditendang bocor tapi ditabui sih lebih nih kerungu bapak nih, gak gue mana ini jenengan mirengaken bapak-bapak rata-rata istri itu sangat mencintai suami apapun keadaannya nggih napa mboten Bu direwangi wong wedok padha masak iku krana apa to ayo Bu ngomongno direwangi wong wedok mawe bengi gawe wedak kemuti yeleh pret isuk budak masak pak kepanasan meneh kenapa tadi itu setengah kinta kadang oleh yang gebras kuangnya cengwetik mulai kelebihan itu sekilo setengah lo kapak tau yang mulai lo dirabu ya Allah bismillahirrahmanirrahim Allah 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 aku tadi bilang ya Allah ya Allah karena pun lelo layla dibawakan mati hai tukang yang gebras khususan pada Pak Solikin alhamdulillah yang tukang gebras di Pak Teng ayah akhirnya si Pak Solikin ketutan tangannya ya apa sih tangan lo ketutan merahnya oh ya aku tahu kruwa kali aku dipakai kaki teruang-teruang itu kali ya Allah sekurang apa kruwa yang jaman aku maka kepengen ngasak sukses aja lali lek budal sholat duha sih kalau yang sholat duha pakai kano sopo sing duwe salah kui nomor loro sopo sing dubros kui pakai kano sing dubros kan gimen bu khusus untuk matang kan gimen mukong kolo malah dile alpafek
mulai itu sakbon isine apa? Apa? Aja kurang enak, yang berikin apa yang mau betul saya ngasak? Aku maknya apa kok? Mau kujian dong. Telat orang itu, bujuni nyusul. Walah yang semua pak rumah nomad. Sing wedok krono mati hai akhire masak entuk makan ra kuat gowo sing lanang nyusul memang nggowo. Ya Allah, ini kebersamaan dan kebersatuan nih. Ya Allah, Dek, kene Dek aku sing anggel Dek iya Pak hati-hati Pak. Barengan iki sing runyung undil alas sing lanang saking gowo. Tek mlaku kebayangan akhire kepleset. Akhire kebutan alawan sego kok sego. Gabah sing sak kebelut. Ini kesungguhan Pak. Kalau ya, suami saya misalkan pas itu rezeki anu wae. Isi uli gitu ya. Saiki isi uli entuk pirang wong. Saiki ganti ban entuk pirang wong. Saiki lebel ban entuk pirang wong. Saiki ana sing tuku banannya. Mungkin kuwi seneng lah. Ya, ana pemendel piro sane. Sabar bojo. Kok boten ngerti mempermasalahkan. Ya, ana kok kuwi uli. Setengah bulan jauh lah tapi bujuk bulan tak ada sedino kalu bensin siji bati sewu lek buka mulai jam itu sampai jam 4 sore alhamdulillah ngono-ngono lek diniati ibadah ana suami engko buka toko mulai jam 7 sampai jam 4 meskipun koyo orang ora ono tuku tapi kok ibadah dicatat sebagai perjuangan menafkahi keluarga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Bu Makom ya, kalau anda dan para suami ketika bekerja kembali dalam rangka mencukupi kebutuhan nafkah keluarga, kok maaf kan murid kula enten ingat lho, medamal teng bangunan ada di bangunan tingkat 5 atau tidak keliru itu bagian yang 5 bejen ini ku hanya ngawal itu ini kebabasan lho bangunan tingkat 5 akhirnya yang terjadi apa? Jadi kan bayangkan 5 atas sampai terus akhirnya pulang tinggal nama pendekan ada suami yang sampai terjadi ini maka mati jenengan adalah mati fisabilillah. Tapi syarat dan ketentuan tetap berlaku, ibadah tetap dilakukan. Makanya lah wis ora usah mempermasalahkan kasuke kok enggak usah perlu lah. Sebenarnya kalau awake dhewe karo Allah sing dititipi iman esok agama Nabi Nabi Muhammad ini harga mahal. Ini yang bakal ngetemne awake dhewe dadi kawula kang mulya wonten ngarsane Gusti Allah. Ngasak ora masalah, ilmu masalah, ngasak gak apa-apa. Lebih baik kita mencari rezeki yang sederhana tapi halal nunggu we Gusti Allah. Krono napa? Rezeki yang kau makan itulah yang akan mengalirkan darah dan darah inilah yang akan memberikan kekuatan tubuhmu dan kekuatan tubuhmu itulah yang akan mengangkat tanganmu. Orang males usulli fardhu isyai. Allahu akbar. Mungkin ana wong marah tapi ibadahe ora susah. Ibadahnya bukan malas, kenapa? Melarat mungguin menungso, tapi dia menikmati kemaratannya karena dianggap dia tidak melarat, dia menikmati kekurangannya itu sebagai kelebihan. Tapi kan aneh yang tadi gini gak ada pembahasan? Gak ada pembahasan? Tau gak toko sepeda motor, gak ada mumat. Tau gak toko kulkas, sirai panas. Tau gak boleh jubahnya anjar, nengkene, pripate komun-komun. Boleh terpongkan nih kalau tengingku, jadi anak kencangnya dua ali-ali jenengan lancung, ya Allah tensi darah muda. Terus apa urusannya yang ngerti lo? Pakai jenengan umpamanya dua bojo ngacu tapi cerung parek terang aja bilang ngerti lo jenengan bunga apa ngerti lo? Bunga apa? Kok tambah bunga ya alhamdulillah berikut lah priye mak oh alah lek ono aku bungae tapi dari le bapak sene kono duwe bojo ayu tret lek kula bungae ha kemondarat awan merko sajarah kusto mong tibutono Bapak model ini insya Allah sebojo karo aku karo bojone srimo bojoku duwe bojo aku gak ayu cilik gak ayu ora apa-apa kok entek cekene lho kula duwe bojo kula
Wispinya tak ya, enaknya koyok ini loh mak. Tapi gua masa koyok kita lagi janjinya nunggu bojo pak. Kulo ini gak usah diminta suami langsung usah layani apa penjaluk unyong. Mak ini kan enggak tau dijaluk yang berit-berit. Tenang toh. Orang-orang ketika saya mau ngecok, aku mau tangi isu sampai saya kira ngisah urung rehi. Orang lain, ngomong aku saya harga kok tandangi, karena orang-orang yang ngerti tenang rehi. Aku melaporkan tetangga. Sepurane lho bu, sepurane lho bu. Sepurane, jujur lho. Mulai tetap ini biar kita ada perubahan. Itu suami-suami panjenengan, suami-suami kita, dia akan menjadi suami yang merasa ingin hidup lebih lama lagi. Ramana apa dua ini bojo yang salihah adunya matah wa khair matahiyah almaratus salihah apa yang itu kan diarani salihah ila nadarta syarat ska ilaika ilaika yang itu kan nalika dua sisi lanang iku nyenang makati nyenang lanang di bojo sedikit mesem di bojo ake mesem ora di bojo ngomong mama dibelanja saiki mesep, dibelanja sejengan mesep, dibelanja akeh mesep, ora dibelanja. Oh, nesu. Berarti pembinaan nyai, pembinaan ibu nyai ra berhasil. Ya mama, pa, protes. Lek ra dibelanja ya ora macak ibu. Mak, ya ora usah macak. Biar penang di luar, biar balik, jajane jalukan bu. Jalukan bu, jalukan jajane. Wis duwe jajan kok bali anu ku jarang lo ngaji nek kok bali ngoten iki. Rupa-rupa kok kepiyuh ning dalem yo. Dene dongane wong ayu lek sini. Kadang akan mulai harus nunjuk kok Bu. Allah sholli ala Muhammad. Ayo mak kita budayakan ziyadatul fi nikmah apa wae paling Allah kita nikmati dengan alhamdulillah. Di Blonjo Siti. Di Blonjo akeh. Ora di belanja. Alhamdulillah, mak. Gak ada tambahnya masya Allah. Alhamdulillah. Sebenarnya mak ruang mak. Ini ada malaikat yang mencatat kita mak. Mak, saya tak beri kau, okay? Di belanja 1 juta. Alhamdulillah. Mantap. Di belanja 2 juta. Alhamdulillah. Di belanja 5 juta. Ora diblonjo alhamdulillah duwe bojo ganteng alhamdulillah ganteng gak duwe duit alhamdulillah duwe bojo ganteng alhamdulillah ganteng lara-laranan alhamdulillah ruwana-ruwana iku jawaban istrimu kok duwe bojo ganteng bangga. Gue gitulah di kampung baru yang punya suami ganteng cuman gue tetangga enggak masuk. Tapi ketika dikatakan gue bocung ganteng lorong-lorong itu punya enggak kali. Kali apa gue bocung ganteng kayak lorong-lorong? Gue emang kenapa? Allah le arum dede awal aja berarti wong wedok kang soleha bisa saja melalui ujian diwenehi bocung kang lorong. Lawan gue bocung lorong. Allah pengen mengangkatmu wahai para perempuan menjadi perempuan-perempuan yang sukses karena apa? Menjadi penuh tantangan. Makanya tidak ada ucapan lain kecuali alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah sayang Muhammad. Allah sayang Muhammad. Ya Allah sayang Oh,